mau tentuin mau budget apa tentuin konsep duluan nih? Yang pertama konsep dulu. Kalau konsepnya nggak masuk budget baru ganti konsep. Ah, iya, siap. Selamat sore. Selamat malam. Selamat pagi. Udah, selamat subuh lagi loh abis ini. Enggak, biasanya emang subuh. Subuh siapa tau nonton kan. Apalagi sekarang lagi pandemi ya. Orang-orang pada enggak ada kerjaan, gabut. Hari ini tamunya tamu jauh. Diundang, mobilnya yang jauh. Diundang dari sebelum lebaran. Sebelum puasa apa lebaran? Sebelum lebaran, sebelum lebaran. Baru bisa nyampe. Silakan ya. Pak Ari. Oh iya. Kenalin nama gue Ari, gue teman kerja nih sama Om Gery. Panjangannya siapa? Ah udah Ari aja. Gue satu kerjaan nih sama om-om satu ini nih. Kita semua om-om. Ya. Om Rizvi sama Om Gery. Ya di satu perusahaan yang sama lah, yang menghidupi kita. Terima kasih selama udah ini. Mau datang ya. Iya. Maaf. Mohon maaf ya, bukannya gue ini, gue tinggalnya di Tangerang Selatan sebenernya. Mobilnya bos. Iya. Mobilnya jauh bos. Kita maklumin lah. Ya itulah dia. Untung belum bosan kita nungguinnya. Ya udah, pokoknya gitulah, mudah-mudahan gak kecewa deh ya. Mobil cupu gue anjir. Mari, ini sebenarnya kita konsepnya tuh bukan ngomongin mobil sih. Mobil belakangan. Ini ngomongin lu pertama kali main mobil. Oke. Kira-kira dari tahun berapa? Pertama kali gue main mobil itu kayaknya waktu gue masih SD kayaknya. Lama aja. Bener, lama gue. Mobil beneran. Serius? Mobil beneran. Gue pernah nonton Gone in 60 Seconds. Ya. Nah itu film favorit gue sampai sekarang. Udah itu. Terus apa hubungannya dari masih SD? Itu kan film SD pak. Oh iya benar. Tahun berapa itu? Tahun 97 bos. Tahu kan nomornya berapa? Anjing. Tahun 97 men, nah itu dia tuh ya, itu air, itu kenapa gue pertama kali suka mobil. Terus habis itu lanjut lagi kalau nggak salah dulu ada game namanya Need for Speed. Nah Need for Speed Underground itu, nah disitulah mulai gue penasaran tuh sama mobil-mobil. Ya udah sih sebenarnya dari situ sih pertama awalnya. Kali mobil apa itu? Pertama kali yang gue suka itu jujur aja nih Civic bos. Civic apapun modelnya, Civic Wonder, SB3, EG6, ya you name it lah. Nah, hampir sekarang. Civic yang sekarang apa enggak? Civic yang sekarang enggak sih. Pokoknya Civic yang terakhir itu kalau enggak salah gue suka itu EK9. Wih. Udah. Sama sih gue juga suka. Habis itu gue udah enggak ngikutin lagi, mobilnya udah aneh. Udah seleranya udah ketahuan, videonya sampai sini aja. Berarti awalnya anak Honda. Abu kan gue pengagum. Mobil pengagum. Yang dia suka dulu. Gue pengagum men. Terus pengagum. Mobil pertama lu apa? Mobil pertama gue Timor S515i. Timor S5. Berapa cc sih itu? 1500 cc. DOHC? SOHC? DOHC. Yang I soalnya. Dari baru tuh ya? Mobil bapak gue, biasa. Ya biasa lah, anak-anak. Anak-anak kan. Pakai mobil bapak mah biasa. Biasa. Lu apain aja tuh mobil Timor ya? Ya, gue pakai jalan-jalan lah. Jalan-jalan. Gue enggak, pertama kali gue naik mobil itu gue diajarin naik mobil itu pakai mobil Kijang LGX 1800 tahun 95. Ya. Ya, sama supir gue. Waktu ngajarin. Iya, ngajarin ke sekolah, ya kan? Nganter ke sekolah, pulangnya enggak jemput, gue minta antar naik mobil. Ya. Satu ketika bapak gue enggak kegap. Gue tanya, Pak, biar saya aja yang nyetir. Wah, kaget ya. Supir gue dimarahin, bos. Supir gue dimarahin, bos. Bukan seneng, bos. Diomelin, bos. Gila, gak ada. Ya, gitu lah. Buat disclaimer aja nih, gue... Kebetulan gue SD, gue di Kalimantan. SMP juga gue di Kalimantan, jadi... Jadi lo pertama kali bisa mau nyetir di sana? Di sana. Gue baru pindah ke sini tuh SMA. Tahun berapa tuh? 2001 ke 2001 ya 2001 ke 2002 gitu lupa gue tua ya ternyata ya. Iya ya seumuran lah babi. Terus abis itu dari Timor Timor lu pakai di mana, di Jakarta apa di Kalimantan? Timor itu di Jakarta, jadi itu pertama kali mobil yang gue pakai jalan-jalan juga. Baru-baru juga ya, kebetulan rumah gue dekat sama mega
pasar mobil Kemayoran. Oh, iya. Ya lu tau lah selera gua waktu itu kan. Iya. Apa tuh pertama? Ya udahlah, gak usah diomongin lah. Minta fotonya juga. Nor, nggak ada, nggak gua foto. Nggak ada. Terus dari timur apa nih? Timur terus apa lagi ya? Lupa gua, abis suka ganti-ganti gitu. Ah, ada ini. Ada Kijang Krista. Okay. Kijang Krista. Sempet Kijang Krista. Pokoknya semua mobil bapak-bapak gua. Kijang Krista, Timor. Lagi ya? Sampai lupa gua. Terus tiba-tiba skip. Nah, tiba-tiba ada mobil ini, udah. Ini dari bokap juga. Waktu itu bokap gua punya. Jadi entah kenapa Timornya dijual. Enggak, Timornya adik gua waktu itu ke kuliah di Jogja. Jadi gue kuliah di Jakarta, adek gue kuliah di Jogja. Mobil Timor itu ditaruh di sana buat adek gue pulang pergi. Terus mungkin karena bokap gue sedih kali, gue nggak ada mobil ya, sedih gue gitu kan. Ya udah. Kan lu suka di rumah kan, nggak suka jalan-jalan kan? Iya, kebetulan itu akhirnya kasih mobil. Buat kasih mobil. Lah, ya. Ada mobil, bukan dikasih mobil bos. Ada mobil. Ada mobil. Belum dikasih. Ada mobil. Sampai sekarang juga belum dikasih bos. Ini masih mobil bokap gua, STRK aja atas nama babe gua. Gak apa-apa lah. Iya. Penting kan boleh lu apa-apain. Iya, itu yang penting. Ya udah, akhirnya ada mobil itu. Ada mobil inilah. Mobil apa ini? Iya. Ini mobil Greco tahun 95. Belinya gua bareng waktu itu sama emak gua. Gua inget banget harganya 68 juta karena lewat akun gua. Akun apaan sih? Akun bank, jadi waktu transfer waktu akun. Iya, waktu transfer banyak itu. Banyak dong berarti ya? Dari mak gua dong. Kan dari mak gua. Gua inget banget harganya 68 juta, men. Gua kira. Gua inget banget. 68 juta. 68 juta. Tahun berapa? 2000. Enggak, mobilnya tahun berapa? 95. Ini ya? Tahun 95. Enggak, belinya. Belinya itu aduh, lupa lah pokoknya. Dari 2000-an ke atas. 2000 ke atas. Gua inget banget. Mobil tuh baru berapa tahun. Nah, itu dari babe gua enggak tahu dari mana. Entah dibohongin sama babe gue, pokoknya babe gue disuruh transfer duit 68 juta. Dah, gue inget banget. Lo dibohongin sama bokap? Gue gak ngerti. Pokoknya segitu. Terus tiba-tiba ada mobilnya? Tiba-tiba ada mobilnya. Mulai lu dandanin? Awalnya nih mobil nih SC aja gitu. Jadi gua ngedandanin ya biasalah waktu pertama kali dapat mobil, gua ganti kaki-kaki. Oke. Okay. Ya standar lah, standard. Tune up gua pakai buat jalan-jalan, pakai buat pacaran. Ya standar lah. Standar biasa nambah nih mobil. Nyambung kaki ya. Ya buat para kita wiri. Transportasi wiri. Aja. Terus ya udah habis itu tahun 2008 apa 2007 gitu, dulu tuh namanya tuh gue baca di majalah itu ada yang namanya AE-101 Rangers. Itu yang kayak Rico Daniel. AE-101 Rangers sama mereka tuh kayak ada kayak kumpulan gitu yang kayak yang proper itu kayak Nino, tau kan Nino Torius, terus habis itu si Antiono gitu-gitu lah, Tio DJ yang mereka yang master AE. Terus ya udah, gue baca di majalah, gue ikut forum, baca di Modcom. Oh iya, zaman dulu Modcom. Ya, baca di Modcom. Terus sekarang juga masih ada. Modcom. Masih, cuman masih udah nggak terlalu ya. Ini ya. Akhirnya gue tertarik lah. Jadi terus gue udah mulai ngumpul-ngumpul. Lu join sama mereka enggak? Gue kenal sama mereka karena komunitas kan. Ya udah, gitu terus. Nyari ilmu ke sana. Nyari ilmu, berguru kita berguru ya. Sama om-om. Ya udah. Selesai itu ya udah gue mulai ngumpul-ngumpulin tuh dari harganya yang masuk di kantong
sampai yang nggak masuk di kantong nanti waktu gue kerja itu baru gue beli gitu. Pertama kali barang yang lu beli grill ini yang lu kasih bukan sekarang. Ada dulu namanya grill Superman yang C yang lambangnya C terus iya, ada kayak, bintang kayak mahkota lah ya, ya terus ada kayak bintangnya di atas itu. Nah itu adalah namanya Superman, itu yang paling pertama gue beli. Jadi emblem Toyotanya itu kalau misalnya lu lihat yang di grill yang standar itu, grill Toyota itu kan bisa dicopot Toyota itu. Di Toyota yang depan itu bisa di itu tuh ada emblemnya yang C itu kalau misalnya iya. Ada jadi bintang di atas ada ya? Bintang di atasnya. Itu yang paling pertama gue beli. Ntar belakang kamera tolong browsing ya. Buat kasih contoh, enggak semua orang tahu soalnya. Ada. Itu pokoknya. Terus soalnya dulu gue tahu kalau Greco gini beberapa lah. Ada yang lambang bintang gitu ada. Jadi sampai di All New Corolla tuh masih ada kok yang biasanya tuh nempel di sini tau gak lu? Iya yeah. Ada yang nempel bintang gitu ya, ya biasanya. Itulah pokoknya lah ya, nah, bahas lambangnya lama bener. Nah itulah pokoknya lah. Terus pokoknya itulah itu, modifikasi pertama kali tuh ya. Ya itu yang paling pertama lah. Terus bener itu. Wah happy pak, 350 ribu gue inget harganya ini. Foto dari depan mulu itu ya. Wah buset. Mobil boleh buluk pak di sini pak, tapi depan jangan. Ya udah, terus habis itu gue mulai ngumpul-ngumpulin lah kayak. Waktu itu kan gue orangnya ini tematik, gue tuh suka segala sesuatu yang bertema gitu. Maksudnya gue nggak pengen, misalnya pengen apa, terus arahnya nggak jelas gitu. Maksudnya kayak dari awal lu udah dari awal gue udah emang udah konsep. Waktu itu gue tertarik ada hatchbacknya dia versinya itu kalau Estilo kan masuk ke Indonesia, kalau di luar itu ada yang hatchbacknya dia itu namanya FX AS101 FX. Itu dia modelan hatchback, jadi waktu itu Vario masuk Indonesia, Corolla masuk. AS101 ini masuk. Terus habis itu Honda masukin juga yang versi hatchbacknya itu, ya itulah Estilo itu. Nah sayangnya Toyota nggak masukin yang versinya FX hatchbacknya ini. Dia, FX-nya nggak masuk. Akhirnya ya udah, gue cari bumpernya, waktu itu FX GT. Terus habis itu lipsnya, ini lipsnya kebetulan dari pakai yang saloon, yang sedan. Terus pakai yang GT, terus yang belakangnya gue nggak pakai sih, belakangnya gue pakai Euro waktu itu soalnya gue pengen agak ke Eropa-Eropaan dikit. Berarti barang-barangnya lagi lo pakai sekarang ya? Barang-barang aku pakai, gue pakai. Dari depan deh biar nggak bingung deh. Ya. Kan konsepnya FX tuh. Dari depan bumpernya. Ya dari depan bumpernya, terus habis itu udah sih bumpernya doang, bumper, fog lamp, lip standar lah, sama grill. Grill pakai FX, cuman ini gue lagi pakai TRD. Banyak ya. Ya gitu pak. Jadi waktu itu ya udah akhirnya kesini-sininya. Tanpa nggak sengaja kebuka semua. Iya. Ya gitulah pokoknya lah itu lah. Kelar. Terus pindah ke tengah. Side skirtnya apa nih? Side skirtnya gue pakai ya itu tadi gue bilang GT AS101 GT yang kalau misalnya itu sebenarnya masuknya silver top, dia ada optional gitu yang dia dengan side skirt. Nah ini. Terus belakangnya enggak sih, sebenarnya ada cuman belum kepake. Enggak gua pasang norak anjir. Pakai gondrong-gondrong gitu belakangnya kayak enggak. Jadi kayak tambahan gitu. Ya, dia ada tambahan gitu ya segini juga panjangnya nih. Oh. Norak lah pokoknya lah. Enggak banget. Enggak ya. Enggak. Enggak, pokoknya enggak. Berarti udah dua mobil Toyota nih yang enggak mau pakai belakang. Ya kan yang satu kemarin Altis. Itu katanya yang Altis tuh bilang malah produksinya Toms. Jelek kata yang belakang. Wah, gua enggak tahu itu aneh-aneh lah pokoknya. Terus lampu gitu-gitu? Lampu iya, gua make Koito Black Smoke. Yaitu sebenarnya variannya wagon-nya dia itu yang tahun 2000 itu dia make ini, yang sebenarnya kan biasanya pakai Mika tuh. Iya. Ya ini dia apa? Make yang standar tuh yang left reflector standar, yang ini pakai yang kristal. Ada dua versi, ada yang clear, ada yang Black Smoke. Tapi gua pakai yang Black Smoke biar aslinya enggak kristal gini kan ya. Aslinya dia kayak reflektor biasa, kayak yang di lokal sama, iya. Lokal sama Jepang, di sama. Di Jepang sama. Oh, sama Jepang juga sama. Sama. Kalau yang wagon yang mulai ada. Iya, wagon yang udah berubah ya. Karena tahun 2000 dia kalau nggak salah. Lampu belakang sama. Lampu belakang sama kayak Euro DM itu pakai yang Euro, kalau di Euro kan dia warnanya harus agak sedikit lebih kuning karena takut, karena 4 season kan salju, ya standar ya persis kayak BMW lah, BMW kan juga mirip, kayak yeah. Gitu-gitu, ya pokoknya gitu deh ya kalah-kalahan aja, biar keren dikit. Serius nih, ini catnya cat ulang gak? Cat ulang. Kenapa lu cat ulang? Katanya tadi ada ceritanya. Ah iya.
Jadi ceritanya nih, mau diceritain apa enggak? Ceritanya waktu gue ngapel, ngapel ke pacar gue lah. Terus ya magnet, plat HC macet pak. Terus apa yang terjadi? Terbakar. kebakarnya semua? Enggak, kebakarnya. Jadi pas di clutch AC-nya itu di atasnya, jadi dia kan dia modelan clutch AC itu dia kalau misalnya dia kebakar, untungnya dia nggak spreading gitu. Jadi dia pertama kali keluar, gue udah mulai ngerasain tuh karena udah mulai bau-bau di mobil, udah mulai nggak jelas kan. Ya udah kebakar, langsung ada alat pemadam api. Gila, siap mobil. Oh siap pak, namanya mobil tua pak. Namanya mobil tua ya, pak. Ini pelajaran ya. Pelajaran. Boleh nih diambil ilmunya. Kebakarnya, tapi mesin nggak kena kan? Enggak, jadi yang dari clutch AC itu, clutch AC ke atas. Tapi kan lu ada kayak timing belt itu kan satu jalur tuh. Kebakar mobil gue nggak bisa jalan, main diderek sama teman gue. Abis itu lu chat tuh, apa enggak? Abis itu gue beli, awalnya tuh gue beli kap mesin. Oke. Ini kan kap mesin nih, gue beli baru nih kap mesin. Nah gue bilang waktu itu, udahlah nanggung lah. Chat sekalian. Bukan chat sekalian, udah gue restore ulang aja. Akhirnya, ya udah gue restore lah mobil ini. Udah eksterior itu doang ya? Eksterior, sebenarnya nggak sih, ini fender gue beli baru, gitu-gitu aja. Oh iya, tapi maksudnya kan lokal. Oh kalau ya, ya. Nggak ada perubahan ya? Nggak ada perubahan. Interior ri, duh interior gimana ya? Kok gimana ya. Bingung? Interior gimana tar dong itu? Interior, gue make AE101 GT yang sedan punya, itu versi 2, yang versi 1 tuh dia beda di motifnya dia. Itu joknya? Joknya, ini sebenarnya komplit depan belakang sama door trim, tapi jok depannya gue make Recaro. Recaro, Recaro apa nih? Recaro LX. Yang jaring ya? Pakai jaring, sebenarnya gue pengen yang string, cuman mahal aja. Biasa pak, gak ada waktu. Iya, waktunya gak ada waktu ya, gak ada waktu. Lagi musim gak ada waktu. Lagi musim gak ada waktu. Sibuk semuanya. Sibuk! Najis. Sibuk nyari duit. Sibuk nyari duit. Sibuk nyari duit. Sibuk nyari duit. Iya. Terus kayak cluster-cluster gitu juga lu ganti ya? Kalau gue beli dashboard baru. Oh dashboardnya full tuh lu beli? Ya. Maksudnya baru tuh isinya segala isinya apa dashboard kosong? Dashboard kosong pak. Niat. Iya niat. Niat. Ya. Niat. Pokoknya waktu itu niat gue adalah ngerestore mobil gimana caranya dari nol. Jadi semuanya nol. Jadi semuanya nol. Dari nol kembali nol kilo ya? Kembali ke nol kilo. Pokoknya semua nol nol kilo. Gue pengen ngerasain mobil baru. Mewah. Itu kayak AC gitu-gitu ada yang lo ganti nggak sih? AC ganti semuanya. Ya itu ya gue bikin AC baru, beli AC baru. Punya ya, apa itu? Punyanya Great Corolla. Lokal juga? Lokal. Seluruhnya tuh ganti? Seluruhnya ganti, pakai pipa-pipa, pokoknya segala macam lah. Pokoknya baru lah. Dalam tuh baru dalam semua ya? Dalam baru semua. Mesin. Capek, gue denger ceritanya capek ini gimana? Berarti sampai gimana? Mesin juga? Mesin baru. Mesin ganti baru? Ganti, full. Gantungan. Ya gitulah. Tapi ini mesinnya gantinya bukan di tas barang tempat loh. Nah. Coba bisa diceritain. Pokoknya resmi, pokoknya ganti mesinnya resmi. Pokoknya mesinnya ganti resmi udah gitu aja dah. Resmi di Toyota. Ya. Insyaallah. Insyaallah. Terus apa lagi nih ya? Dalamnya apa lagi ya? Yang beda dari lokal deh apa yang gini? Ini yang orang taunya oh ada sebenarnya begini, tapi kalau buka pintu ada bacaan Jepangnya. Aduh, trim, Pak malu gua. Door trimnya ya? Door trimnya di door trim ada. Tulisan apa nih itu artinya? Aduh, gua enggak ngerti dah. Oh iya. Apalagi ya? Steer. Steer gue pake. Ya ini tadi balik lagi ke TRD 2000 ya. Iya. Ya itulah gue akhirnya makin kesini kan orang bosen ya. Lama-lama akhirnya gue mulailah mencari sesuatu yang baru gitu buat buat agak sedikit racing aja, tampilan racing look aja. Akhirnya gue carilah yang berbau-bau TRD gitu, kayak springnya pakai pernya pakai per TRD, terus velgnya velg TRD. Terus dari ring berapa, Ri? 15. Speknya? 15, lebarnya 6,5. KT-nya belang kebetulan yang belakang. Yang belakang ini 35, kalau yang depan itu 40. Bannya? Bannya pakai Yokohama Ata Neova. Gila. AD08R 195/50. Laknatnya? Orang ya? Ngerti ini. Ini laknatnya? Laknatnya gue pakai NKS yang long. 40 juta tuh?
Gila, ini bagian kasirnya nih. Ini bagian kasir nih. Dibatain ya. 40 juta ya. Dibatain. Gila, lentar lagi dapat Greco satu lagi ya. Dibatain, dibatain. Gua enggak tahu harganya yang sekarang. Gua waktu itu beli masih masuk akal lah. Ya, masih masuk kantong. Masuk akal. Masuk akal kalau kantongnya kosong kan. Iya juga kan? Sih. Lebih pentingin akal sih ya. Iya. Iya, iya, iya. Terus atap. Bolong tuh atapnya. Bolong tuh. Oh iya. Atap Pak di atapnya bolong. Atap gua make, gua beli top cut waktu itu. Gua beli top cut. Punya AE101 juga yang sedan. Oh, dia sedannya emang ada. Ada, emang ada yang ada sunroof. Versi JDM ada. Oh, JDM ada ya? Di Jepang ada. Gua beli top cut. Ditempel kebetulan waktu itu udah mulai timbul karat yang menggelikan di atap gua, jadi di list ini nih. Itu plafon sekalian juga berarti. Plafonnya sekalian. Jadi gua beli top cut satu top cut. Satu set, satu set top cut. Full satu set. Pantes Toyota giniin parts ya. Jadi berarti ganti karena karatan doang ya. Sultan ya, ini gitu sultannya ya. Greco ini. Yeah. Ya. Oh, bukan sultan, Pak. Bukan sultan, Pak. Bukan sultan, Pak. Lagi ada duit ya. Niat, Pak. Bukan niat, Pak. Yang niat, Pak. Makan Indomie, Pak. Yeah. Terus apa lagi interior, Ri? Interior stir. Interior lu lari lu. Oh iya. Apa ya? Stir, shift knob. Terus gue punya pakai apa? Ada air purifier ya dia, ada burger tray. Air purifier fungsi ya? Fungsi. Karpet dasar? Karpet dasar juga pakai yang punya yang FX punya. Pokoknya sesuai dengan itu katalog aja. Ada tempat sampahnya itu? Ah iya, itu tempat sampah. Emang ada optionalnya dia. Di katalog ada, Bos? Oh, emang ada. Emang ada di katalog. Pokoknya ada. Sesuai katalog lah. Pokoknya gue mainannya sesuai katalog. Pakai armrest juga sama sesuai katalog aja. Armrestnya juga tuh sesuai. Sama sesuai katalog. Ada temanya, Pak, tematik. Iya. Tematik. Pokoknya dicari ya, dari Anda kayaknya emang suka yang tematik. Tematik. Ya. Jelas, Pak. Semua itu harus ada ujungnya, Pak. Tematik tuh lebih enak ya. Iyalah. Iya, jadi kalau tematik itu bisa dibayangin ya. Bukan bisa dibayangin, Pak. Kita tahu tujuannya itu kemana, apa yang kita cari. Iya. Dari kecil-kecil kecil kan? Iya, itu sebenarnya paling enak itu kalau dulu masih enak gitu nyari barangnya dulu kan kebetulan kita satu perusahaan nih, dulu kan kita sering ke Malaya kalau nggak salah ya kan. Yeah. Nah gue sering request tuh, gue bawa lah satu-satu. Jadi gue beli di Malaya via online, terus habis itu dulu waktu itu kita nginepnya di Putrajaya tuh. Ya itu nanti begitu kita ngeron pagi-pagi ada orang Malaysia datang ke gue, dianterin ke hotel, terus gue bawa satu-satu. Enak dianterin ya. Ya kan, tapi harus ada. Gue kira lu nginep lu samperin ke sana gitu. Aduh Pak. Capek ya. Nggak ada waktunya kan, nyampe malam keluar siang Pak. Gak ada waktunya, Pak. Kerjanya udah capek ya? Iyalah. Iya, emang capek kerjanya. Hotelnya aja lu tahu kan keluar susah, Bos. Di Putrajaya, Bos. Gua pernah nyasar 2 kali, Bos. Buat mau living aja gua nyasar 2 kali, Bos. 2 kali. Saking gedenya tuh, enggak jelas. Ruang mesin, Ri. Ruang mesin, ya tadi kayak gua bilang, mesinnya ya. Oh ya, printer TRD-nya ya. Itu mesin ada ganti baru, mesin ganti baru ya. Intinya mesin ganti pokoknya baru. Semuanya baru lah intinya. Baru. Terus perintilan TRD-nya apa aja? Perintilan TRD-nya gue punya pakai spark plug, kabel busi. Oke. Okay. Businya sekalian. Businya sama. Pakai TRD. Sebenarnya dia kalau misalnya gitu kita lihat tuh sama kayak NGK Iridium sih sebenarnya, sama speknya. Iridium. Yang juga. X apa apa gitu yang ada kan yang dia itu. Terus habis itu pakai apa ya? Oil cap. Sama radiator cap, terus gue pakai filternya, pakai KNN soalnya nggak ada yang itu. Radiator standar. Radiator standar, radiator cap pakai TRD. Terus udah ya mesinnya itu ya. Kaki-kakinya selain velg, ban dan lain-lain lu pakai strut bar gitu-gitu? Pakai strut bar TRD. Depan. Depan. Belakang? Belakang nggak ada dia. Ada ditaruh di bawah kayak link stabilizer gitu juga udah pakai sih. Kelihatan ya? Kelihatan warna biru kalau nggak salah. Gua apa tuh merek itu? TRD. Oh, TRD ngeluarin agak sedikit lebih tebal dari yang biasa. Sip lah. Apalagi, Ri? Mobil lo. Gua mah nggak ngerti mobil ini, lu ceritain dah. Oh, iya. Apa ya? Teriak lagi ngomongnya. Kagak, nggak usah ngomong harga kan. Oh iya. Apa lagi ya? Yang lu ganti. Udah semua. Pake udah sih kayaknya. Enggak ada yang istimewa sebenarnya dari mobil. Wishlist deh kalau gitu. Soalnya gue pengen beli ganti mesin 3 SGE silver top SGE berarti 3 SGE standar AE 2000. Oh iya. Apa TRD 2000 itu? Iya. Udah
Kenapa itu? Sesuai katalog aja. Oh, sesuai katalog. Intinya full katalog lah ntar jadinya. Sesuai katalog aja. Sip lah kalau gitu lah. Yeah. Kita tunggulah ya. Ntar kabarin ya kalau udah. Ya kalau udah ada waktu. Tenang aja bos. Kalau udah ada waktu. Semua juga kalau ada waktu. Iya. Kalau udah ada waktu nggak bisa gue. Terus, lu kan main Greco udah lama. Mm-hmm. Ada nggak pesan buat teman-teman yang mau main Greco? Apa ya, Greco ini pemulanya lah, ya. Baru beli Greco nih gitu. Greco ini mobil enak, mesinnya juga gua akuin lah, maksudnya bandel gitu, nggak rewel. Toyota lah ya. Toyota banget lah pokoknya. Terus habis itu juga sebenarnya kalau misalnya lu mau mainan banyak, terserah lu mau mainan. Denny kan banyak, ada yang dari Wagon punya, itu Wagon tuh punya BZ, BZ Touring itu bisa dipakai, ya. Ada yang Yakuza-nya juga yang dia versi gondrongnya. Lu main standar juga ada TRD 2000 itu dia nggak pakai apa-apa, full standar. Berarti banyak di versi ini mobil. Banyak versinya kalau misalnya lo mau gitu. Sebenarnya hampir semua mobil tahun 90-an itu emang kayaknya banyak versinya gitu. Jadi mainannya banyak gitu, terserah lo aja gitu. Lo mau negara banyak kan versinya. Lo mau apa terserah gitu. Ya jadi, semuanya itu tergantung waktu lo ada. Cukup apa enggak? Sama konsep dari awal. Sama ya. Konsep dari awal. Ya itu mungkin saran gue. Lo mainin konsep aja dari sekarang gitu. Tentuin ya. Lo tentuin mau tentuin mau, budget apa tentuin konsep duluan nih? Yang pertama konsep dulu. Kalau konsepnya enggak masuk budget baru ganti konsep. Oh iya, siap. Intinya mimpi dulu. Oh, mimpi dulu tuh kata teman gua, mimpi dulu. Ngayal dulu ya. Ngayal itu dia. Lo harus tahu dulu lo maunya kayak gimana nih. Kalau misalnya ini ternyata enggak mampu gua cari konsep yang lain. Tapi ya jangan. Tapi gua enggak ngelarang juga sih, maksudnya kalau misalnya lo punya. Sebenarnya kan modifikasi itu kan selera. mobil gua, selera gua gitu kan. Jadi enggak ada yang cuman ini kebetulan gua orangnya itu lebih senang kalau konsep. Oke. Okay. Kalau enggak mau konsep juga enggak apa-apa. Kalau enggak mau konsep ya itu terserah mobil-mobil lu gitu. Duit-duit lu. Kalau menurut gua tuh enggak ada mobil yang yang dimodif itu salah. Yang ada yang salah itu kadang penilaian kita aja. Dewasa banget teman gue yang wah gila pak, gila. Gue udah pernah main mobil dari cupu pak. Yo. Dari mobil TW. Anjing mobil TW pak. Sip lah, weh ya. Nanya lagi nggak Pak Haji? Udah cukup sih, udah banyak nih gue nanya, gue bingung gue udah full. Apa lagi? Udah semuanya, pesan-pesan juga udah. Si. Oh iya, kalau ada yang mau nanya-nanya boleh. Kalau ada mau nanya-nanya boleh sih. Nah, gue punya Instagram, cuma kebetulan gue nggak aktif. Gua enggak. Ya, berarti nanya lewat kita aja. Nanya lewat penyebab piston aja ya. Nih sohib-sohib gue ini. Iya. Di bawah @penyebabpiston. Iya. Betul. Terus jangan lupa subscribe, like, comment, share. Dan jangan lupa apa loncengnya ya kan. Yo. Ya. Apa namanya? Subscribe. Subscribe. Jangan lupa di-subscribe ya. Jangan lupa di-subscribe. Iya. Nih teman-teman gue semua ini. Duh, pada ganteng-ganteng banget lah pokoknya lah. Luar biasa. Baju juga sama nih. Baju sama nih, hitam. Iya, emang janjian. Emang janjian. Iya. Kebetulan. Padahal gue satu kerjaan soalnya. Janjian. Kalau lu hoki sama okay. Sama kita. Ya udah, thank you. Ya udah, thank you. Thank you, bos. Terima kasih. Thank you, bos. Nih, gue terima kasih nih udah diundang nih. Sip. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi di lain video. Dah.